Masih dalam perayaan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pemerintah Kota Sukabumi menggelar acara pawai kirab budaya merah putih yang diikuti langsung oleh ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat di Kota Sukabumi. Rombongan pawai kirab budaya merah putih yang diawali dengan peserta dari atraksi drum band Stupa Polri berjalan melintas ruas jalan-jalan protokol Kota Sukabumi hingga mengakhiri rutenya di Plaza Balai Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi dalam keterangannya mengatakan kirab budaya merah putih yang dihadirkan kali ini merupakan sebuah simbol kebersamaan antara berbagai lapisan elemen masyarakat Kota Sukabumi sebagai wujud memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dalam acara kirab budaya tersebut, perwakilan SKPD Pemerintah Kota Sukabumi bersama perwakilan Camat Sekota Sukabumi seluruhnya menyuguhkan atraksi pertunjukan bagi masyarakat Kota Sukabumi. Ya, alhamdulillah, salah satu rangkaian yang kita laksanakan dalam kerangka menyambut sukacitanya kemerdekaan RI yang ke-78 tahun ini adalah dengan melaksanakan kirab budaya merah putih. Semuanya terlibat, warga masyarakat terlibat, dan kita harapkan ini menjadi sebuah momen membangun kebersamaan, kekeluargaan, sehingga seberat apapun tantangan ke depan dengan kebersamaan dan kekeluargaan seluruhnya bisa kita lalui bersama. Sedangkan ini adalah puncak kegiatan hiburan yang melibatkan masyarakat. Siap. Sementara itu, Ketua KNPI Kota Sukabumi Nurul Jaman Hadi yang juga menghadiri langsung acara kirab pawai budaya merah putih di Plaza Balai Kota Sukabumi mengatakan dirinya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah Kota Sukabumi dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Dirinya juga mengutarakan bahwa kirab pawai budaya ini merupakan simbol persatuan yang dikedepankan pemerintah Kota Sukabumi untuk menjaga kondusivitas wilayah Kota Sukabumi saat ini. Tak hanya itu, dirinya juga berpesan kepada seluruh lapisan pemuda di Kota Sukabumi untuk semangat bersama-sama dalam menjaga persatuan di Kota Sukabumi. Alhamdulillah, ini pada hari Minggu, kesempatan yang memang orang lagi istirahat juga, terus banyak kegiatan, sumpek dengan kegiatan, dengan adanya kirab ini menambah apa ya, menambah warna baru buat Sukabumi. Inilah keberagamannya dari semua ASN, dari semua kecamatan, kelurahan, sampai tingkat kelurahan sendiri ini. Jadi teman-teman dari SMA, SMP semua melaksanakan kirab budaya. Yang mudah-mudahan ini dengan adanya kirab budaya itu menampakkan bahwa guyubnya Kota Sukabumi, bahwa kita terus bersama-sama membangun, bergotong royong sama-sama, melakukan hal positif bersama-sama. Dan ini terlaksana, saya juga mengapresiasi dari langkah-langkah pemerintah daerah untuk melaksanakan kirab budaya seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tiap tahunan kita, ya, ini luar biasa. Bagi saya ini cukup kegiatan yang cukup berwarna dan sangat-sangat bermanfaat. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julpikar dan tim liputan MGS TV melaporkan. Majukan karya Kota Sukabumi dengan karyanya.